Membangun negeri, tegak berdiri untuk masa depan. Memadukan dan mengembangkan keislaman, keilmuan dan keindonesiaan. Serukan UIN, Sunan Kalijaga, unggul dan terkemuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Sivitas Akademika UIN Sunan Kalijaga, ini adalah emas pertama kali yang kita terima, tepatnya hari Selasa kemarin, yaitu cabang penulisan karya tulis ilmiah. Saya sudah bersama Mbak Reza. Nama lengkapnya siapa? Reza Sukmadewi, Pak. Reza Sukmadewi. Bersama dengan Mas Fahrul ya kemarin ya. Gila. Melakukan penelitian tentang garam ya. Gila. Tentang daun kelor dan spong. Luar biasa. Bisa diceritakan ini, bagaimana caranya Anda bisa dapat medali emas dalam karya tulis ilmiah? Gila, Pak. Jadi awalnya kan diajak sama Fahrul. Diajak Mbak, ini ikutan IPPBM katanya gitu. Terus, oh ya udah, ayo gimana penyusunannya, tinggal apa aja gitu. Jadi akhirnya dikasih tahu, oh ya ini kita tentang garam dari spong sama campurannya pakai daun kelor gitu, Pak. Oke. Terus hasilnya bagaimana? Alhamdulillah kemarin dapat juara. Wah, alhamdulillah. Dan karya Anda sudah Anda hakikan ya. Hebat sekali. Anda asalnya dari mana? Saya asalnya dari Lombok, Pak. Oh, dari Lombok. Lombok mana? Barat, timur? Lombok Tengah. Lombok Tengah, berarti Bima. Lombok Tengah, Praia, Pak. Praia. Oh, masih pulau Lombok. Masih pulau Lombok. Ya, saya kira Lombok yang sebelahnya dia ya. Berarti Sasak atau Suku Sasak. Oh, Suku Sasak. Ya, Merari. Pasti ketawa kalau dengar Merari ya. Iya. Lalu, bukan. SMA atau Ali ada di mana? SMA Negeri 1 Praia, Pak. Oh, SMA Negeri 1 Praia. Terus kemudian masuk Saintex. Iya, masuk Saintex. Jurusan biologi. Jurusan biologi juga. Ah, jurusan biologi. Semester berapa sekarang? Sekarang semester 6, Pak. Orang tua sudah ditelepon, saya juara. Alhamdulillah sudah. Dapat hadiah apa? Dapat hadiah doa. Ya, UIN sangat senang dan sangat terima kasih ya Mbak. Ya, dengan begitu ini merupakan langkah yang sangat penting bagi Anda. Ya, dan itu juga menambah mental ini ya. Kira-kira mau lanjut S2 kemana ini? Pengennya sih dapat beasiswa ke luar negeri gitu, Pak. Di mana? Di mana ya? Pengennya Eropa? Kayaknya di Turki, Pak. Oh, di Turki? Di mana? Sudah tahu universitasnya, Pak? Sejauh ini masih mencari-cari sih, Pak. Kenapa di Turki? Karena di Turki kan banyak sejarah Islam juga, Pak. Dan loh, Anda kan biologi? Enggih, tapi kan tertarik sama Islam juga, makanya masuk UIN, Pak. Oh, iya. Setuju sekali sama yang integrasi dan interkoneksi itu emang keren sekali, Pak. Kalau Mas Fahrul kemarin, kalau tidak Cambridge, Harvard. Iya, dia emang keren Pak orangnya. Tujuh deh, Pak, dia keren. Iya, Anda juga keren. Anda menang juga Anda keren ya. Anda nanti masuk banyaklah apanya dokumennya kemana-mana ya. Siap. Ke semua universitas. Ini setelah menang ini rencananya apa? Setelah menang kemarin kata Fahrul rencananya mau dipublikasi untuk yang karyanya ini. Oke, bagus. Ya. Fahrul sudah nulis di Scopus loh. Inggi. Wah, hebat itu anak itu. Iya, Pak. Nah, bisa diikuti juga jejaknya. Sekarang masih merintis nulis-nulis. Awalnya sekarang lagi nulis di, kalau misalnya fakultas ngadain acara konferensi, cover paper gitu, baru ikutan. Kalau sekarang masih langkah-langkah awal juga. Oke, Anda berapa saudaranya? Ada 4, Pak. 4, Anda nomor? Nomor 2. Nomor 2, yang pertama? Yang pertama kakak perempuan.
Masih kuliah juga? Masih kuliah juga. Yang terakhir? Yang terakhir baru masuk SD kemarin, Pak. Masih kecil. Masih kecil. Ya, ya Anda jadi inspirasi bagi adik-adiknya ya, luar biasa. Anda punya pesan khusus untuk mahasiswa yang lain di UIN Sunan Kalijaga ini, apa pesannya? Pesannya untuk teman-teman mahasiswa lain, semangat terus untuk meraih banyak sekali prestasi di UIN, banyak sekali kesempatan yang akan didapatkan jika terus mencari peluang, banyak sekali akan didapatkan di UIN. Semangat terus. Gitu, Pak. Oke, sekali lagi Mbak, terima kasih ya. Sebelum kita tutup, kita ucapkan dulu slogan kita. Siap, Pak. UIN Sunan Kalijaga untuk bangsa, UIN Sunan Kalijaga untuk dunia. Tangannya mengepal gini ya. Siap. 1, 2, 3. UIN Sunan Kalijaga untuk bangsa, UIN Sunan Kalijaga mendunia. Terima kasih. Para pemirsa, demikian peraih medali emas kita. Kita ucapkan terima kasih dan kita sangat bangga dengan capaian ini. Semoga ini manfaat, berkah bagi UIN dan juga bagi peraihnya. Karirnya lancar, diberi kemudahan dalam hidup. Demikian, tetap sehat, tetap semangat, tetap bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.